6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat ya. Amati gambar berikut ini. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa ada 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan yang tersapu? Nah, kita di sini akan belajar tentang pengurangan ya, yang di sini sudah tahu hasilnya. Kita diminta untuk mencari tahu banyaknya daun yang gugur dan banyaknya daun yang tersapu. Misalnya di sini kemungkinannya banyak daun yang gugur adalah 400 helai daun. Maka banyak daun yang tersapu ada berapa? Jika sisanya ada 50. Maka kita bisa menuliskannya, mencari tahu daun yang tersapu itu dengan cara 400 dikurangi 50. 0 dikurangi 0? Ya, 0. 0 dikurangi 5? Tidak bisa adik-adik, kita pinjam ke angka 4. Ya, kita pinjam 1, maka angka 4 karena dipinjam 1 sisa 3. Lalu angka satunya kita taruh di belakang. 10 dikurangi 5 sama dengan? Ya, 5. Lalu 3 kita turunkan. Jadi banyak daun yang tersapu ada 350, sehingga sisanya ada 50 helai daun. Di sini kita disuruh membuat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalian bisa gunakan bilangan sampai 1000 ya. Coba di sini kalau misalnya daun yang gugur itu sebanyak 690. Maka banyak daun yang tersapu ada berapa? Jika daun yang tersisa ada 90, maka kita tuliskan 690 dikurangi 90. 0 dikurangi 0, 0. 9 dikurangi 9 adik-adik. Ya, 0 juga ya, maaf. 9 dikurangi 9 itu 0. Lalu kita turunkan angka 6 karena tidak ada pengurangnya. Maka di sini banyak daun yang tersapu itu ada 600. Sehingga banyak daun yang tersisa itu ada 90. Kemungkinan yang kedua, misalnya banyak daun yang gugur ada 700. Berapa ya yang disapu supaya sisanya ada 90? Maka kita bisa tuliskan 700 dikurangi 90. 0 dikurangi 0? 0. 0 dikurangi 9? Tidak bisa, kita pinjam ke depan 1. Maka sisanya masih 6. Angka 1 yang dipinjam kita taruh di belakang ya. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9? 1. Lalu di sini masih sisa 6. 6 kita turunkan karena tidak ada pengurangnya. Jadi banyak daun yang tersapu ada 610. Sehingga 700 dikurangi 610 sama dengan 90. Kemungkinan yang ketiga. Nah, misalnya daun yang gugur itu sebanyak 1000. Berapa ya banyak daun yang tersapu supaya sisanya 90? Ya, berarti kita tulis 1000 dikurangi 90. 0 dikurangi 0? 0 ya.
0 dikurangi 9 tidak bisa. Pinjam ke depan. Loh, depannya 0 Kak Citra, berarti pinjam ke depan lagi. Satunya dipinjam 1 maka 0 ya adik-adik ya. Lah, 1 yang dipinjam kita taruh di sini. 10. 10 dipinjam 1 sisanya 9. Satunya ditaruh sini adik-adik. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Lalu kita turunkan angka di sini. Ada berapa? 9. Apakah angka 0 ini perlu kita turunkan? Tidak perlu adik-adik, karena angka 0 di depan sendiri itu tidak perlu kita tuliskan. Jadi banyak daun yang tersapu ada 910. Sehingga sisa daunnya ada 90 helai. Sekarang nomor 4 dan 5 coba adik-adik kerjakan sendiri sesuai kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalian kerjakan ya. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Adik-adik, daun itu termasuk dalam sampah organik atau sampah yang mudah untuk membusuk. Biasanya sampah organik ini akan dibuang ke tong sampah yang berwarna hijau. Itu khusus untuk sampah-sampah organik yang mudah membusuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuatu sesuai kemampuan mereka. Coba adik-adik lakukan berbagai cara untuk menjaga kerapihan, keindahan, kebersihan di sekolah kalian. Dari hal yang terkecil yaitu membuang sampah di tempat sampah, itu berarti kalian sudah menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapihan dari sekolah kalian. Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah pada bacaan tadi. Nah, kalimat yang menunjukkan masalah adalah Dayu dan teman-temannya itu melihat daun berserakan di halaman. Lalu, sebutkan kalimat yang menunjukkan penyelesaian suatu masalah pada bacaan itu adik-adik. Nah, kalimatnya apa? Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Itu adalah penyelesaian masalah dari masalah yang sudah diungkapkan tadi. Saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Nah, gerakan Dayu itu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Masih ingatkah adik-adik gerakan tari yang pernah kamu pelajari? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar langkah kaki. Nah, lakukan kegiatan sebagai berikut ini bersama teman-teman kalian. Sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. Kalian bisa peragakan kembali gerakan tersebut dan buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Kalian bisa berlatih bersama dengan teman-teman kalian supaya gerakan tersebut itu lancar ya. Ini lancar seharusnya ya, dan kompak. Lalu coba menari dengan iringan lagu daerahmu. Kalian bisa menunjukkannya di depan teman-teman sekolah kalian. Kalian juga bisa menggunakan pakaian tari yang indah. Coba ya, nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, bisa kalian praktekkan bersama teman-teman kalian.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.